Jadi Gildak tuh kolaborasi sama si Rafael Smash itu loh yang makan seblak. Dan gue lumayan ngiler sih lihat, pengen coba sih. Apanya? Ya kolaborasi, nggak tahu ya pasti seblak nggak sih, tentang seblak gimana sih lu? Gildak kan makanan. Mbak, lalarnya gede banget mbak. Sumpah-sumpah. Makanan Korea. Ya mungkin dipakein buat sambal. Tolong, sumpah, tolong. Mbak, lalarnya gede banget lagi, Mbak. Mbak, ada yang panggilin Mbak Nisa deh, Mbak. Panggilin Mbak Nisa. Hai guys, aduh, aku kayak mau muntah sih sejujurnya. Gimana nih? Obat apa lagi yang harus gue minum ya? Udah semuanya diminum, apalagi yang harus aku minum? Itu apa, Mot? Mbak, ini ganti dong tempat makannya. Ini aku jadi susah untuk ini tahu, Mbak. Apa sih si ininya tuh? Dia kan pecah. Terus tadi ada lalur, jadi ini harus ditutup deh kayaknya. Itu apa sih, Mbak? Gulai. Enggak, itu lah. Itu. Itu loh, sayang. Itu. Yang cepat. Ih, gede banget lalur. Belanjaan lo nggak? Coba apa dari siapa? Coba lihat. Justin. Justin Ausio. Oh, buku. Ya aku pernah mau dikasih buku sama orang, terus aku kayak iyain buku. Cava sama Ade, Cava sama Ade. Abang sama Ade lagi les. Les apa ya mereka? Kayaknya gak selesai Inggris deh. Itu tadi gurunya buat apa? Buat Inggris. Yang kayak gimana? Yang botak? Oh iya, Mr. Dita. Mbak Devi kayaknya harus ada raket nyamuk deh. Boleh diperangin gak ini, Mbak? Soalnya dia takutnya malah kemana-mana terus jadi... Iya, nanti malam insya Allah kayaknya aku mau infus vitamin lagi deh. Emang infus kayak itu boleh tiap hari ya? Ya boleh deh, emang kenapa gak boleh? Tahu sih. Kan banyak minum. Gue banyak minum kok hari ini. Walaupun rasa air putih hari ini ada rasanya. Lo udah pipis berapa kali? Banyak ya, tiga lah. Diperangin. Gak bisa perang, Mbak. Bukan di situ, dia ada tadi gede banget. Segede kecoa tuh laler. Hilang sekarang. Emang gitu tahu. Egas jomblo gak sih? Egas jomblo gak? Jomblo gak ya? Gak kangen sama anak-anak SMP 5 Seroja. Kangen. Ini nih. Tuh mana mbak? Ih, sebel. Mbak mana sini? Gak baik. Sini, Mbak, pergerakannya kurang luwes ya. Ya ampun. Mending gua minggir dari sini daripada gua ngegebok. Mana dia? Mana tuh laler? Masih belum ditutup, anjir, makanannya. Capek ah ngomong. Aku pengen
nyobain Tiffany platter itu. Cuman pas aku lagi sehat ya, bener-bener sehat. Karena aku tuh kayak punya sedikit mindset anjay. Kayaknya ada sesuatu hal yang bikin aku tuh percaya bahwa aku tuh gak boleh makan makanan mentah sering-sering. Dan Tiffany platter itu kan isinya rata-rata makanan mentah kan. Dan kayak perut aku tuh gak terbiasa makan makanan mentah banget terus sebanyak itu gitu loh. Karena waktu itu aku pernah... Ada apa ya? Hah? Aku dikasih buku banyak sekali. Cute. Pernah apa ya? Tadi aku ngomong apa ya? Oh, aku pernah minum jus seledri setiap hari waktu itu. Terus ternyata asam lambung aku tuh naiknya parah banget gitu. Karena yang biasanya aku tuh juga sesering itu makan makanan raw food. Kayak bener-bener yang gak dimasak. Jadi perut aku tuh nggak bisa mencerna dengan baik. Mungkin beda kali ya sama orang-orang dari luar yang emang setiap hari, setiap pagi tuh makannya salad gitu. Sedangkan aku makan salad ya sekali-sekali doang. Kayak mungkin dalam seminggu mungkin paling sekali aku makan salad gitu. Nah, si Tiffany platter itu aku ngerasa dia raw foodnya tuh udah raw banget aku liatnya. Jadi kayak ntar dulu deh ya. Ega suka cowok kan? Iya, Ega suka cowok sih sejauh ini ya. Wah, aku seneng banget. Factivity, solar system, book magnets and board. By the way, kalian rekomendasiin aku makanan dong. Aku lusa kan mau ke Amerika. Aku lagi bingung nih aku mau cobain apa. Aku sih pengen nanti ke Los Angeles dan aku mau nyobain Joe and Juice yang tuna kado kan awalnya dari sana. Aku mau review itu sih di sana. Mau nyoba ayam tangkap. Ayam tangkap tuh apa ya? Iya. Aku dulu pernah makan namanya ayam. Aduh, ada di Bekasi dulu aku suka makan itu dulu mantan aku pas SMA. Ayam apa ya? Kindness Club. Wah, bagus-bagus bukunya. Dari siapa tadi namanya? Just Tip, I'll see you. Okay. Ayam, bukan ayam tiren. Ayam, bukan ayam Pak Gembus. Ayam, bukan ayam Taliwang, bukan Rica-Rica. Ayam lepas, oh my God. Ayam lepas, udah enak banget itu. Masih ada gak sih di Bekasi? Ayam lepas. Bener-bener ayam lepas banget, sambalnya enak banget. Dan enak banget. Udah gak ada ya ayam lepas ya. Udah tuh enak banget sumpah. Nah, aku tuh dulu tiap hari loh makan itu. Rame banget di belakang. Di siapa? TV. Duh, aku buluk banget deh. Aku pakein filter kali ya. Biar gak dihujat masa ya. Kita pakai efek apa ya ini? Biasanya ada efek-efek sih.
gimana cara dia efek? Yang cantik-cantik itu loh. Nah. Ya udah, apa-apa. Annyeonghaseyo. Kayaknya terlalu berlebihan ya. Aku tuh dipotong rambut loh. Sepanjang aja. Yang ini deh, boleh. Aku dibeliin, dikasih buku, so cute, what to say. Gemes banget, jadi ini ada buku. Ya, kita review buku aja disini. Tapi azan dulu kali ya. Tahu ya, dengan efek ini tuh rasanya tuh pengen pengen ala-ala Korea gitu, pengen gitu-gitu loh. Nih, what to say when you don't know what to say, dari Davina Bell and Hillary Jane Tepper. Banget deh nih filter, seandainya aku kayak gini ya. Oh ya, aku mau cerita. Tentang apa ya, aduh pada marah-marah di sini guys, kan kenapa, yuk kalau misalnya kalian mau sholat dulu gak apa-apa banget, sholat dulu aja. Karena aku hari lagi gak sholat guys, aku lagi on my period ya. Tapi kalau aku ngomong juga kalian pasti akan bilang bla 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 kan. So ya, kalau kalian mau sholat silahkan ditinggalkan handphonenya dan sholat, oke? Ini bulu matanya kebetulan filter ya. Ya ampun nih filter. Mau kayak gini tiap hari, harus ngapain ya? Harus ngapain sih biar kayak gini nih mukanya? Aku gak gingsul, jadi gini, aku mau cerita ya. Jadi gigi aku itu patah ya. Jadi gini, aku kasihkan dulu dari awal ya. Jadi gigi aku itu memang udah rapih dari dulu, cuman ya biasa si bodoh ini tuh pengen banget gaya-gaya. Jadi gaya lah pakai behel tuh pas SMA. Padahal ngapain juga, nggak jelas gitu. Cuman ya saat itu kayak gaul, cakep gitu. Ya udah akhirnya pakai behel. Terus udah kayak gitu dengan pergantian zaman, tiba-tiba kayak kayaknya bagus juga ya veneer. Akhirnya aku coba untuk veneer dan ternyata aku nggak cocok sama veneer-veneer ini. Aku ngerasa muka aku jadi udah kita kan mukanya coklat ya. Ini kalau kalian lihat muka aku nih kayak Korea, ini filter karena kalian juga udah tahu kalau muka aku tuh super coklat. Ya nggak super juga tapi ya coklat. Coklat ya. Kulit gua apa sih? Coklat apa tan? Apa tan enggak lah ya. Tan itu bukan kayak orang Latina gitu ya. Gua sih tan. Hah? Chelsea tan. Coklat, karamel. Atau tahu lagi? Gua apa ya? Sawo matang. Enggak, tapi enggak lebih coklat dari kuning. Sebenarnya kuning. Lebih coklat dari kuning loh, enggak? Tapi enggak kuning juga. Enggak coklat juga. Iya, pokoknya kayak in between lah. Lagi ngomongin apa ya? Astagfirullah. Lagi ngomongin apa sih?
Hancur. Oh, gigi. Ya, bener-bener. Makasih ya. Nah, terus udah gitu, aku finir lah dengan gigi Hollywood itu, ya. Dan ternyata aku tuh kayak... jatuhnya tuh kayak... jadi super kusam banget, karena kan muka aku kan coklat ya. Terus gigi tiba-tiba jebreng, putih gitu loh, kayak... Pepsoden gitu. Nah, di situ aku ganti veneer dan belum dapet veneer yang apa namanya sesuai gitu loh warnanya. Karena rata-rata warna veneer tuh kayak terlalu putih, terlalu Hollywood, terlalu Sensodyne gitu. Akhirnya ketemulah sama veneer sama dokter Gria. Udah dapet dokter Gria dan sangat-sangat natural gitu, sangat-sangat natural banget. Dan aku suka sama hasilnya kan. Dan aku sangat menjaga gigi itu. Habis itu kita lagi karaokean. Pas lagi karaokean, aku lagi pegang mic kayak gini ya. Aku lagi pegang mic begini, kayak gini lagi nyanyi-nyanyi gitu kan. Si Egas ya. Catat namanya ya, Vanessa Egas ya. Tiba-tiba dia kayak giniin palanya dia dari bawah, kayak aku gak ngerti juga ya apa maksudnya dia kayak gitu, kayak kenapa, apa dia setanan apa gimana, aku juga gak ngerti gitu. Tiba-tiba dia kayak dari bawah dia naik ke atas, nah kena nih mic aku, jadi aku kayak kak gitu, terus kena gigi aku ya guys. Ini udah gak azan di sini, emang kalian masih azan ya? Sengaja menghargai di stop dulu nge-live itu, kamu mendingan gak usah nonton kalau gitu ya, karena aku di sini juga kagak udah ngelanjutin. Pas ini gimana cara kita blok dia, kita blok saja ya, capek aku yang berantem begini ya. Dah terus udah gitu, kan lupa lagi kalau lagi cerita. Ya papa nih, leh patah, jadi nggak gingsul, itu patah dari veneer gitu. Aku sebenarnya bukan nggak mau sholat ya guys, tapi aku lagi mens gitu, jadi diharamkan untuk sholat gitu loh. Ya, kalau bisa kalian sedang pengen sholat maghrib, silakan ditutup dulu live-nya, lalu kalian lanjutkan ya, beribadah begitu ya. Jawabin apa lagi ini ya? Bunda nggak apa-apa sih, nggak sih, belum nikah tapi sulam alis, saran dong bun. Emang? Apa maksudnya? Apa perbedaan kamu sulam alis setelah menikah dan sebelum menikah? Sebelum menikah, jadi ada sulam alis. Apa-apa maksudnya ya? Aku gak ngerti ya. Terus kelanjutan giginya enggak, aku sebenarnya mau ganti ya, tapi kan kita nabung dulu, makanya kalian endorse aku ya. Kalian endorse aku, kasih aku pekerjaan yang banyak-banyak biar aku bisa ganti nih gigi ya. Karena si Egas itu tidak mau bertanggung jawab, dia manusia tidak bertanggung jawab. Ini cantik karena ini pakai filter badai. Ini bagus sih filternya. Wih, mantap, Jennie Blackpink. Suaranya kayak, ya aku tuh lagi membindeng, jadi gitu deh. Gimana resepnya bisa selalu baik komunikasi dengan mantan suami ya? Ya sebenarnya aku juga gak selalu berkomunikasi dengan baik ya. Kadang-kadang juga dengan otot dan tenaga gitu loh. Kalau misalnya berkomunikasi
dengan mantan, karena gak segalanya semuanya tuh segampang apa yang kalian lihat di sosial media, kayak oh baik-baik saja, ya memang baik-baik saja, cuman ada beberapa hal yang kita pasti ada berantemnya, ada beda jalan, apalagi kita kan memang sudah berbeda jalan ya, jadi kehidupan kita sudah berbeda sekali, yang tadinya dulu mungkin kita sering banyak persamaan, sekarang kita udah banyak banget perbedaan, dan kita mencoba untuk mengkebelakangi ego kita masing-masing aja sih gitu. Ada rencana nambah tato? Sebenernya pengen banget sih tambah, cuman ya nanti ya tunggu aku berantem sama Salim. Sebenernya aku tuh orangnya gak suka ya kayak yang di kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu. Aku tuh gak suka gitu, aku gak suka diatur-atur. Aku gak suka, kayak aku gak suka didiktein gitu loh hidupnya sebenarnya. Cuman kita saling respect gitu kan. Kita saling respect each other aja. Nah, kebetulan emang Salim itu gak punya tato ya. Terus dia juga tidak merokok gitu-gitu. Jadi kayak gue gak enak aja. Minggu ini minum alkohol, kenapa sih? Kenapa orang-orang pada bertanya minggu ini minum alkohol atau tidak? Viral ya? Kebetulan aku tidak minum alkohol karena aku lagi sakit ya. Jadi ya. Ada piercingan di telinga atau enggak? Oh, udah enggak ada sama sekali ya. Tadinya penuh ya, ternyata kuping aku isinya blendel-blendel daging-daging dari keloid semua. Aduh, stop it. Jadi semuanya keloid. Jadinya aku udahan deh nih salah satu keloidnya yang gede nih. Kalian bisa lihat tuh. Tuh, menggelikan ya. Jadi aku sudah tidak pakai anting lagi, kecuali pakai anting yang di sini doang kalau misalnya ada event gitu. Selebihnya enggak pernah. Kalau disuruh ulang waktu, mau notice Alika siapa? Hai Alika. Eh, udah selesai. Adik Cava juga udah selesai. Adik. Halo. Hai. Mau kasih makan ikan? Bukannya udah tadi. Eh, sini Dede. Sini Dede. Sini Dede. Sapa teman-teman Bunda sini, Dek. Adik. Sombong banget ya anak itu. Ade, abang, kok sombong banget sih? Ah, kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa? Sini, dek. Sini, bang. Makan diri sendiri dulu, baru kasih makan ikan. Ada ini mbak, ada buku baru tapi nanti guna ini. Kok? Filternya jangan diambil dong, mau buat guna aja. Nah, kan aku udah cakep. Nah, nih. Lihat di sini nih. Nah, ini enggak kok ada filter cantik. Mau lihat buku? Iya. Suaranya mendem. Istrinya mau. Jangan, nanti abang kesetrum. Adek kenapa tuh? Coba deh bawa sini deh adeknya. Aku bukan udah gak main sama Erika, cuman Erikanya lagi di luar kota ya. Oh iya, seru banget ya. Tanggapan Bunda Zize menikah, semoga
Langgeng, sakinah, mawaddah, warohmah, dan yang terbaik. Aku kayak pengen makan makanan minis, tapi apa ya? Apa? Bejo. Oh, gak suka. Lu suka banget ya? Apa? Sumpah, gue ngerasa kayak badan gue gak ada di badan gue, tau? Iya, kayak gue lagi bengawang badan gue gitu, kayak lagi gini-gini. Gitu. Kenapa Maudie selalu ada di rumah aku dari dulu? Gak tahu, dari dulu gak pulang-pulang. Lalu jadi istri orang. Gak pulang-pulang dia. Gak dicariin, say. Pengen makan ini deh. Ada Hello Panda gak sih? Hello Panda, Hello Panda biskuit isi yang enak. Marahan gak sih sama Egas? Gak sih? Ayo, mana adeknya? Mana ada Cava sini, Dek? Bunda punya buku loh. Itu. Mau apa? Lagu apa? Ya ini Bunda yang kena nih. Ini udah ada Bunda yang kena nih. Nah. Ya. Abang umurnya. Umurnya. Lagu apa? Lagu yang tadi. Itu tadi handphone si ini, di handphone Ani, semuanya punya. Hei, Ade. Ini handphone Ani semua. Makan bakso lagi. Makan bakso mulu tiap hari, bakso mulu. Ntar jadi bakso loh. Abang. Ini bukan bakso, ini semuntut. Ade mana? Kenapa tadi? Bunda mau review buku dulu ya. Iya nanti, abis makan baru nanti Bunda kasih bukunya. Tapi dibaca ya bukunya ya, jangan diinin doang. Abang belum bisa baca. Ya belajar lah. Wah bagus nih bukunya nih. Ya udah, aku coba baca deh. Ya udah makan dulu. Nih, bukunya yang ini ada solar system. Bukan chicken steak, Bunda. Kesukaan apa? Makanya makan yang banyak. Nanti Bunda kasih. Ada apa? Oh, nih. Ayo, ada bukunya. Ini bukan stiker ini. Ya, udah. Oh. Bang, ini jangan dirusakin, Bang. Tapi, Bang. Apa itu? Bukunya, Bang. Oke. Okay. Kayak kalau abang udah gede ini bagus nih untuk dibaca. Nih, Kindness Club. Kindness Club. Kenapa udah pernah abang udah mau minum? Kindness Club. Welcome to the Kindness Club. Hello there, you must be new. I'm Oliver, what's your name? Oliver temennya abang loh. Iya, tapi dia namanya Oliver juga. Come on, I'll look after you. Dah. Aku udahan dulu ya guys. Bye bye. Thank you.